Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah snack yang bernama Litos ya. Ya, Litos rumput laut ya. Ya, ini harganya Rp2.000. Cocok dimakan saat main game, perjalanan, bekerja, terus sedang santai ya. Ini segi tampilan depannya, dan ini kita lihat dari segi belakangnya seperti ini posisi. Ini hampir sama dengan yang depan ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung kita buka saja. Dan dari Litos ini. Ya, isinya seperti ini. Ada bumbu rumput lautnya juga. Oke, kita coba dulu. Rasanya begitu asin, gurih, dan memang cocok dimakan saat santai ya. Terlihat dari sini bumbu rumput lautnya. Jelas isinya juga lumayan banyak ya untuk snack ini, Rp2.000 isinya cukup banyak. Oke, seperti itulah review dari snack Litos rumput laut, dan sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.